Selamat pagi teman-teman, selamat datang kembali di channel Om Jujur. Ini hari ketiga road trip Om Jujur dan keluarga mau ke Bali dan belum sampai Bali. Hari ketiga, udah 2 malam ya kita pindah-pindah hotel. Sekarang habis sarapan, sekarang jam 8.39 WIB ya. Kita belum WIT karena belum nyebrang ke Bali. Kalau WIT kan tambah 1 jam. Nah, habis sarapan, ternyata sarapannya di sini tidak se-wow yang Luminor Sidoarjo. Padahal kita berharap dapat sarapan yang wow seperti di sana. Kamarnya pun seperti yang kita lihat di malam-malam itu belum enggak apa? Tidak sesuai, tidak sama dengan yang di Sidoarjo ya. Tapi cukup nyaman untuk tidur karena air panas nyala, AC ada, cukup lah. Harganya juga ekonomis. Nah, setelah ini harusnya kita bisa nyebrang ke Bali karena dekat sekali dengan pelabuhan Ketapang, bisa segera nyebrang menuju pelabuhan Gilimanuk. Guys, ikut sini, ikutin aku ngeliat makan-makanan yang ada di hotel hari ini. Ayo sini. Sini ada kue-kue. Tuh. Itu dan itu itu lihat yang itu loh, harus itu di sini ada ini apa ini namanya chicken po harus itu ini makanannya saus-sausnya tuh. Ini saus-sausnya. Habis itu di sini juga ada ubi. Juga ada ubi di sini. Habis itu di sini ada kentang goyang. Habis itu ini juga ada kue lagi, juga ada waffle di sini. Tuh, itu alat-alatnya, itu alat-alat waffle-nya. Habis itu, di sini ada apa lagi ya? Oh, ada minuman nih. Di sini ada air putih, ada itu, habis itu juga ada itu, habis itu di sini juga ada kacang. Lihat ini, iya, habis itu juga ada sambal, pedes. Sini ada kecap. Di atasnya ada apa? Di atasnya. Atasnya nggak tahu ada apa. Ini apa? Apa? Oh, ini kecap. Habis itu, di sini juga ada makanan gini-ginian tuh. Di sini juga ada itu, ada soto, ada kecap, ada ini, ada sambal, ada telur, ada tomat, ada apa ini nggak tahu, bawang goreng, di situ ini ada ayam, sama ini ada krong. Kol. Habis itu di sini juga ada ini. Sini juga ada susu. Apa itu? Ini kerupuk ya?
ada ini loh. Apa ini? Ada sayuran kayak begini-beginian. Tuh. Ini ada telur. Enggak tahu apa lagi itu. Terus itu di sini juga ada air putih biasa loh. Di sini juga ada roti. Lihat itu. Ada roti. Di sini juga ada kerupuk. Habis itu juga ada itu soto sup. Habis itu di sini ada nasi. Habis itu di sini ada ininya. Tuh. Habis itu di sini juga ada HP-nya si kameramen. Habis itu lihat itu pemandangannya. Habis itu juga ada TV. Bagus kan? Habis itu di sini juga ada ini. Salad. Ada mayonnaise, ada sambal, ada enggak? Ini sambal. Ada sambal lagi. Habis itu enggak tahu ini apa ya. Kayak tebel, hah? Kak, ini ada mustard. Kalian tahu nggak? Channel Om Jujur. Sekarang ini anak Jujur nih. Anaknya Om Jujur. Tahu nggak Om Jujurnya di mana? Om Jujurnya di mana? Anak Jujur, Mama Om Jujurnya di mana? Oh, mandi. Oh, Mama Jujurnya bilang, dadah, selamat tinggal dengan channel Om Jujur, Anak Jujur, Mama Jujur. Dari jam 9.44 ya, kita baru mau berangkat dari hotel. Harusnya sih kita hari ini naik kapal beneran. Amin. Karena kan dekat sama hotel tuh perempuannya. Oh iya, kita belum siap. Berapa menit pas ngomongnya? Hah? Berapa menit pas ngomongnya? Mungkin ya, akhirnya sudah berapa lama kita tunggu, akhirnya kita naik kapal. Ya, ini kita udah mulai mau jalan ke pelabuhan Ketapa. Kita mesti terbalik ya sih. Gimana? Udah seger semua belum? Belum. Udah kenyang semua belum? Udah. Udah kenyang belum? Udah. Udah siap naik kapal belum? Udah. Kita bentar lagi nyampe nih. Ini pelabuhan Ketapang. Aku dari kemarin udah tahan. Kesabaran lagi. Kayak aku udah sabar banget. Salah. Oh, situ. 115. Mau situ ya? Itu loh, plat kendaraan kecil. Sorry, belum pernah. Plat kendaraan.
kita juga beli, Pak. Beli online ya, Pak? Iya. Oh, kita sudah lama online. Hah? Kalau lewat HP aplikasinya ada di sini. Oh, oke. Okay. Kalau mau beli di Alfamart ataupun Indomaret juga bisa. Oh, oke. Okay. Sip. Terima kasih, Pak. Monggo. Kita beli dulu di sini. Oh, udah beli. Itu kan? Ini di sini lah. Nih. Beli tiket dulu. Kuat nih kapalnya, weh. Kuat kapalnya nih. Masuk baru. Maju apa mundur? Mundur. Mundur. Belanya ais ya? Oh, di belakang. Oke. Panas loh, Mas. Terus nanti juga kan berubah posisi kapal. Akhirnya kita naik kapal juga ke Bali ya, naik ferry dari Ketapang ke Gilimanuk. Ayo Cipa. Hah? Oh. Ayo. Itu dilempar uang nanti. Apa namanya dia ngambil? Ya, cepetan. Mana? Hah? Ini udah ada semua. Oh. Mama di mana? Jadi papa sama tante Keke. Kalau apa sama tante Cipa? Nah, ini ada ruang AC-nya ya. Oh, depan kosong tuh. Kak, kak gimana sih? Duduk situ lah. Yuk, yuk. Oh, 4 orang bisa. Oh gitu. Ya 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 ya, duduk duduk. Ini gimana cara naikinnya? Bapak pijit kaki tak? Bapak pijit kaki emang? Oh berapa pijit kaki? Karena lah dari rumah soalnya. Waduh, sekarang susah ini nanti. Apa-apa. Eh? Kita gimana Cipa? Kita naik kapal? Iya,
Hey, itu dadah dulu. Hai, kiss papa ini. Waduh, gawat. Hah? Oh. Tawar-tawar enak juga. Oh, biasanya berapa biasanya? Biasanya berapa biasanya? Paling banyak 100.000 sih, paling sedikit 30.000. Oh, gitu. Gambaran. Ya, tawar-tawar. Ya. Ya. Biasanya berapa? 30.000 bijit kaki. Udah. Paling banyak berapa dikasihnya? 100.000. Tapi jarang-jarang aja rugi jarang. Yang penting ikhlas, barokah uangnya buat keluarga. Asalnya dari mana? Dari Banyuwangi sini aja. Di sini. Ya, Banyuwangi. Sudah berapa lama jadi profesi tukang pijit kaki di kapal feri? Udah berjalan dari 2014 kemarin. Udah jalan 8 tahun. Udah berapa kaki itu totalnya? Ribuan kaki mungkin, enggak kehitung. Kita spesialis kaki, ya kadang pundak juga. Kalau supir-supir itu pundaknya juga bisa ditekan-tekan di apa, biar enak, biar gak tegang otot lehernya, kepala jadi ringan gitu. Kalau nggak bawa duit cash bisa QRIS atau transfer nggak nih? Nggak bisa. Mending terima kasih aja kita nggak punya gitu-gitu. Orang desa nggak biasa pakai bagi gitu, jadi ya harus cash. Kalau nggak ada cash terima kasih aja, nggak apa-apa. Ini udah kadung mijut, saya nggak bawa duit cash, gimana nih pak? Nggak apa-apa, penting ikhlas. Yang penting ikhlas. Iya, nambah saudara. Nggak kenal kan jadi kenal jadinya. Iya. Pak siapa nih? Pak Joko. Oh, Pak Joko. Pak Joko guys. Nah, ini kita nikmatin dulu ya pijit kakinya. Nanti disambung lagi, oke? Wow. Itu yang belum tadi yang luka dulu itu. Kapalnya gerak? Iya gerak. Gerak apa jalan? Gerak. Dadah. Thank you.
aku ada banyak kapal tuh. Aku ada juga loh. Ada daerah kan. Ini kapalnya. Dan akhirnya tuh kapalnya tuh anginnya. Kalau naik kapalnya. Apa? Aku. Mas jatuh ya. Aku kapalnya tuh ya. Udah 3 hari kita mobil terus, akhirnya kita naik kapal. Iya guys, jadi jadi seger. Pak, makasih ya, sampai ketemu lagi ya. Selamat. Iya, lanjut nih. Selamat menikmati. Iya. Sudah nyampe kita, siap-siap masuk mobil. Jaraknya dari Ketapang Gilimanuk cuma 45 menit, teman-teman. Jadi sekarang kita siap-siap untuk masuk ke mobil supaya bisa segera keluar mendarat di Pulau Bali. Akhirnya kita mau mendarat di mana? Bali. Apa? Dari laut? Ayo sama-sama. Aduh, enak juga tadi pijatnya. Oh, ini kalau yang cuman di sini dia travel ya. Iya. Kita ke mau ya, ini setting ketanya
penuh dulu. Iya. Bagus, bagus. Ferinya menyenangkan. Cuma 45 menit lagi kan. Tapi pelayanannya oke. Cepat. Sesuai jadwal. Sesuai jadwal. Tiap setengah jam ada, setiap setengah jam atau satu jam ya ada keberangkatan ke Bali ya. Bisa makan pop mie ya kak. Terus nggak kumuh, bersih. Beda banget sama dulu saya pernah nyebrang juga ke Pulau Bali, beda jauh. Jam 11.22 ya. Ini apa ini? Tadi tiketnya mana? Enggak. Enggak. Tadi di bawah sama dia. Hah? Di sama bapaknya. Oh, di tadi. Nah, dikasih kok. Tadi dikasih kok. Aku kasih kamu kan? Enggak. Tunggu apa sih ini? Ini bisa mau cerita ya? Iya kamu. Iya. Ayo mau ke mana? Mama kantongin tuh atau taruh mana gitu? Tapang Gilimanu. Kita pemeriksaan ya. Iya pak. STNK. SIM. SIM ya. Mana ya? Yuk. Itu bukan polisi berarti guys. Karena Om jujur SIM-nya mati guys. Gak merhatiin. Kamu gak kasih SIM aja? Nah yang itu kan aku. Ya selamat datang di Pulau Bali, Pulau Dewata. Destinasi kita hotel di daerah Legian ya, masih 3 jam 34 menit lagi saudara-saudara. Ya boleh kalau mau berenang di pelabuhan. Dapat uang ya kan? Bali ya. Dari sini biasanya pos-pos dan mulai di sana. Mana pelabuhan? Ada pelabuhan kan? Tadi yang itu. Pelabuhan apa? Ya pelabuhan itu tempat sandar kalau yang lama gitu. Kayak gang. Taman Nasional Bali Barat. Kita sampai lagi ya. Bahar. Soalnya sebenarnya jauh ke satu. Ya mama ini ya orang ya ya sekarang gak? Ya udah mama mau ngeser nih. Ya nanti ngeser peta doang kan? Ya. Jujur. Ini om gak? Iya santa. Santai dong. Om. Om kok mama jadi bimbang? Jangan bina sepi. Mbak, Om, Mbak. Ganti drive. Wow. Berarti Papa mau ke sini apa ke depan? Kak, jangan kenceng-kenceng. Kak, ayo
dong, jangan kenceng-kenceng. Lah, di videoin. Itu lagi cari kutu tuh. Apa? Dan dia sama Cipa. Cipa! Mana? Hei! Mana? Tuh loh, Kak. Hei! Kiri kanan ada, kiri kanan ada, kiri kanan. Kanan nggak ada, Cipa. Ya, itu loh pojok tuh. Aku enggak ya. Aku enggak monyet ya. Aku manusia. Lewat ini yang lagi menu. Di mana ada warung makan? Warung. Ayo Kak. Tuh dia banyak. Sabar. Monyet banyak banget, monyet. Ada yang lagi bisik-bisik. Ada yang lagi makan. Ada yang lagi main rubik. Iya. Enggak makan, ngecek. Enggak. Papa juga. Tadi monyetnya gede banget ya, deh. Iya. Ya, ini sekarang jam 1.10. Masih WIB. Berarti di sini jam 2 ya. Kita di restoran Sekarwangi, lapar dari tadi nyari. Kebetulan saya muslim jadi carinya yang halal. Kita lihat ya menunya. Kayaknya sih tadi boleh ngambil sendiri. Jadi ngambil sendiri, bebas. Nanti baru bayar. Ini mantep sayurnya, ada sayur nangka ya, sayur labu ya Bu ini. Wah, kita ambil sendiri deh. Nah, baru kelihatan semua. Ini, wah, ini enak nih sayur nangka. Sayur nangka. Kalau papa bilangnya tewel, kalau mama bilangnya gori. Ayamnya yang ini. Mana yang banyak? Ini dulu. Nah, kesini dikit. Ini masih campur ya. Udah krecek. Krecek apa, Bu? Oh, krecek. Ini apa, Bu? Sambal terong. Oh. Kemarin enak lah kalau udah kemarin. Bukan lodeh apa? Kalau lodeh itu udah apa ya namanya ya? Bukan. Kayaknya gampangnya sudah mentah. Iya, tapi bahasa Jawa Timurnya bukan itu, apa ya, lupa. Sambal terong kemarin sama sambal proteinnya apalagi ya. Jadi deh. Tuh, Bu, langsung catat aja, Bu. Bang Ani lali. Wes, catat. Sendoknya di sendoknya. Aku es teh tawar ya. Akan juga kita, mah. Itu dulu, mah. Daftar dulu. Kita nggak makan babi, jadi harusnya ini. Kayak sesuai dengan lidah saya ya. Yang orang Jawa atau orang muslim bisa mampir di sini,
untuk makan makanan halal. Kalau keluar dari pelabuhan Gilimanuk ya. Udah aja, saya makan dulu ya. Kita sampai di tujuan kita ya, ini udah jam 17.52 waktu Indonesia Tengah. Kita akhirnya sampai juga di tujuan kita di Denpasar, khususnya di Legian. Dan saya menginap di Klub Bali, di Jayakarta Residence. Klub Bali keanggotaan lama ya, jadi di sini kita potong poin aja, cashless. Yuk kita ke kamarnya. Kita ada di lantai 3 ya, Kak? Iya. Nah, mana? Mau langsung aja. Langsung bisa, iya. 6368. Tidak jauh, itu 13. Oke, makasih. Kita udah sering kesini ya, tapi baru kali ini pakai mobil ya. Seru mana? Naik mobil apa naik pesawat? Naik mobil, soalnya naik perahu. Naik ferry maksudnya. Tapi kan biasanya juga di sini naik mobil, tapi sewa mobil. Iya sih, tapi mobilnya jadi lebih enak aja. Oh, maksudnya mobil kita lebih enak. Ya, lantai 6, ya kan? Kok nggak ada lantai 6? Kok adanya lantai 5? Lantai 3. 6368 kan? 6368. Tapi lantai? 3. 3. Tiga kan? Bukan lantai 6. Enggak, apa-apa. Mana ada? Wow, gelap banget. Oh, itu mama. Wah, kita sampai di... Mana AC-nya? Nggak nyala? AC-nya nggak nyala, mah. Nggak ada angin, ya? Seperti biasa kalau ke Bali selalu ada dapurnya ya, jadi kita bisa masak-masak, manasin makanan, enak. Kenapa saya selalu di sini? Karena pertama potong poin, kita udah cashless, lalu kita bisa masak, bisa ngirit juga, dan lebih enak, space-nya lebar. Coba lihat.
Maksudnya gimana, Dek? Yang dulu itu loh, Pak. Kita oh, ini yang kan? Dulu. Ini mau minta di iya, pas aja. Ini kayak dibalik, Kak, Dek. Yang oh iya. Kakak yang dulu kita tunggu-tunggu yang full kamar. Kamar pertama. Jadi kita ngambil yang two bedroom ya. Ini kamar saya. Digedein atau ke two bedroom yang ini kamar satunya lagi. Papa, ini kamar aku, Pak. Soalnya kan ini kasurnya besar. Ya, sama papa. Terus kamar mandi nyala. Ini mana ya? Nyalanya. Di sini ada kamar mandi juga. Kamar baru. Ini kamar. Oh, ada bathtubnya gede. Wow, gede. Dan lokasinya di Legian ya. Jadi ada kita nanti ada kalau berenang bisa langsung berenang dan ke pantai. Hujan. Ada? Tapi hujan, Papa. Oh iya. AC-nya nyala. Ini kayaknya enak, udah kayak rumah. Kita akan berapa lama di sini, Mah? Sampai harusnya kemarin kita masuk sini. Tapi mata udah nggak kuat, berhenti dulu di Banyuwangi karena jalan dari keluar tol Probolinggo ke Banyuwangi, wah. Benar-benar lambat ya. Jadi baru hari ini kita sampai. Jadi gitu aja. Mungkin nanti sore kita cari makanan atau cari laundryan. Bajunya udah banyak yang kotor. Tapi yang pasti di sini enak. Ada ruang tamunya, ada ruang makannya, ada dapurnya, kamarnya dua, kamar mandinya dua. Ada kulkas, microwave, kompor, dispenser, enak semua udah. Ya, Mah, ya? Ya. Enak nggak, Mah? Enak, ini udah ada piringnya, ada... Alat makan semua komplit, ya? Ada wajan-wajan juga udah. Terus ada sunlight, jadi berasa di rumah banget. Di apartemen. Atau di apartemen. Oke, kita mandi dulu. Ya. Biar segar. Ini kita udah kocok-kocok, guys. Kita kocok-kocok dia Coca-Cola, guys. Kocok-kocok. Terus kita buka. Ya. Sampai sini, guys. Sudah sampai situ. Udah? Udah. Jadi intinya, kalau setengah dikocok-kocok, atau seperempat lah, nggak bakal terjadi apa-apa. Bakal cuma busa-busa doang, nggak bakal jadi volcano ya, guys.